Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Jabar dalam status siaga 1 bencana. Masyarakat pun diminta waspada dalam perjalanan di hujan deras. Ditemui usai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Jabar dalam status siaga 1 bencana. Menurutnya 60% bencana hidrologis ada di Jabar. Oleh karena itu, masyarakat diminta waspada dalam perjalanan di hujan deras. Selain itu, BPBD pun siaga 1 untuk mengevakuasi korban bencana dan melakukan upaya-upaya lainnya. Salah satu upaya tersebut diantaranya dengan pengiriman tim ke Naringgul dan Cianjur yang terkena bencana longsor. Ya, saya sampaikan kita sedang siaga 1 karena namanya bencana hidrologis ya. Itu adalah secara sejarahnya Jawa Barat memang 60% bencana hidrologis Indonesia itu adanya Jawa Barat. Jadi ada tidak ada manusia, memang rutinitas di zaman baheula sampai sekarang selalu ada. Ada yang air meluap, ada yang longsor karena hujan dan lain-lain. Oleh karena itu dua hal, masyarakat diminta waspada dalam perjalanan di hujan yang deras. Kemudian tim BPBD juga kita siaga 1. Kemarin dua tim sudah kita kirim ke Gentong karena longsor. Satu tim dikirim ke Naringgul, di Cianjur juga karena longsor. Mudah-mudahan dalam dua hari ini sudah selesai. Juga laporan jembatan di Cipatujah juga kurang lebih sudah hampir selesai. Mudah-mudahan quick respon dari pemerintah kombinasi dengan kewaspadaan dari masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi masa ini. Sementara itu, menyikapi banjir yang terjadi di Bandung Raya, Gubernur menyatakan akan memanggil para kepala daerah untuk mulai proses sinkronisasi program dalam minggu ini. Hal tersebut bersamaan dengan pembentukan pemerintah unit kerja Bandung Raya. Gubernur pun berharap di tahun 2019 ada perubahan yang signifikan karena akan dikucurkan anggaran yang besar bagi Pemprov Jabar dan Satgas Citarum untuk mengatasi banjir. Budi Hartati, Bandung TV.